Welcome back to Vinspirator Vis Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu update settingan terbaru dari Vinspirator Vis Bali, guys ya. Ini bukan aquascape ex-chana atau chana aja atau update hardscape aja, tapi di sini adalah sesuatu yang baru yang kita buat. Bukan sesuatu yang baru. Dulu sempat kita buat beberapa kali project seperti ini, tapi karena bosan kita ubah lagi semua karena ya seperti itulah temanya selalu berubah-ubah. Dan kali ini kita bakal coba langsung aja perkenalkan kepada kalian semua karena kita belum sama sekali pernah mempublikasikannya kepada teman-teman sekalian, apalagi yang di YouTube. Karena ini udah lama banget, mungkin awal-awal kita main chana ya sekitar 2018 itu kita pakai setting kayak gini. Nah, seperti apa maksud saya ini dari setting update setting tank yang terbaru dari Vinspirator Vis Bali? Kita langsung aja ke kontennya, yuk. Yo, welcome back guys. Jadi di sini ya guys ya, yang kita maksud adalah ini guys. Ini adalah tank chana itu seperti biotop gitu loh. Jadi dia ada gabungan dari biotop-biotopnya dan juga ada tanaman daratnya. Jadi bisa dibilang paludarium juga ya. Tapi di sini adalah akuarium. Jadi kita buat ekosistem darat dan air itu menjadi satu. Namun di sini adalah yang menghuni adalah seekor chana. Oke, di sini dia nih ekor chananya. Oke, dia, nah ini dia guys, ini dia baru sembunyi. Jadi dia, kita emang buat dia seperti ada di alamnya sendiri. Dia bisa masuk, dia bisa keluar, nah seperti itu. Jadi kita bakal nge-review yang ada di sini. Ini baru banget tadi siang kita buatnya, dan sekarang kita mau review. Kita nggak, mungkin ada sedikit video-video yang kita udah siapkan untuk kita tampilkan seperti apa proses pembuatannya. Jadi biar kalian juga tahu seperti apa. Nah, sekarang juga kita bakal review karena tadi kita sendiri jadi tidak bisa membuat videonya itu berbarengan seperti itu, guys ya. Oke, kita bakal coba buka dulu ya. Ini gininya. Tutupnya, guys. Nah, di sini ya, guys ya. Sebenarnya kalau tank semi biotop atau paludarium ini biasanya dia buatnya kacanya pendek lalu di belakangnya tinggi. Biasanya kenapa seperti itu karena hardscape-nya selalu naik, dan yang hardscape yang naik itu biasanya ditubuhin sama tanaman-tanaman dari tanaman darat, karena tanaman daratnya itu kita buat ekosistem darat di sana dan di bawahnya itu ada ekosistem airnya seperti itu. Nah, seperti itu guys ya. Jadi di sini yang kita bakal review adalah pertama, kenapa kita buat setting tank seperti ini. Satu, karena kemarin setting tank yang sebelumnya itu tuh tanahnya itu diangkat naik sama chana yang sebelumnya ada di sini. Yang di bawahnya di sini adalah substrat tanah ya guys ya, karena dia di gali-gali tanahnya naik, saya takut amoniak, akhirnya saya bongkar semua, saya tambal lagi tanahnya biar lebih bagus. Akhirnya kita buat tema baru semuanya di sini kan. Ini cuma hardscape, di sini ada tanamannya juga, semi tanaman-tanaman dan sebagainya. Kita mau tambahin sesuatu yang baru di sini, sesuatu warna yang baru yang pernah kita buat sebelumnya. Namun di sini yang kurangnya dari biotop atau paludarium ini adalah karena tank kita ini cuma 30 cm dan kesininya 68 cm. Jadi untuk space untuk tanamannya itu perlu itu agak sedikit guys. Maka dari itu kayunya yang kita buat di sini agak banyak, tanamannya bisa hidup, airnya nggak terlalu banyak kita bisa pakai. Nah, seperti ini. Cuman sekitar 20 cm dan sini 10 cm-an. Jadi sebenarnya yang kasihan itu sebenarnya adalah cananya guys. Di sini kita lebih ke display, ikan konten jadinya, bukan fungsinya. Karena kan cana biasanya kita manfaatkan untuk dia polosan dan sebagainya, untuk melatih mental dan sebagainya. Tapi di sini dia lebih ke fungsi ke alamnya. Jadi dia ada hiding cave-nya kayak gitu, ada kayu-kayunya, ada hiding tempat-tempat bersembunyinya dia. Nah, seperti ada akar-akar yang turun, kayu-kayunya dan sebagainya, ada tanaman-tanamannya warna hijau dan sebagainya, kita membuat senyaman mungkin.
tadi jadi cananya bakal bersembunyi, bakal berinteraksi dan seperti di alamnya, seperti itu guys ya. Oke, selain itu ya guys ya, kita bakal memperkenalkan apa saja yang ada di dalam tank ini. Oke, yang pertama kita menggunakan pasir Bali, pasir Bali dicampur sama sedikit pasir Malang hitam, lalu itu untuk substratnya. Dan kayunya di sini kita menggunakan kayu gamal dan kayu rentek guys, yang biasanya kita bisa jumpai di toko-toko aquascape. Nah itu hardscape-nya pertama kita pasang, lalu kita berikan beberapa pelekat untuk membuat kayu itu tetap stabil untuk sebagai pondasi dari penahan tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Lalu kita berikan lem dan kita mulai berikan batu. Nah di sini kita selain kayu rentek dan kayu gamal yang kita cuman cari ya, ini kita hunting sendiri guys, kita hunting sendiri dan kita menghunting juga, ini kan pasir juga kita hunting sendiri. Nah di sini juga ada batu-batuan yang kita hunting sendiri, jadi sebenarnya di sini low cost, jadi kita tidak memerlukan banyak uang untuk membuat seperti ini. Jadi kita cari batu-batuan, kita batunya cari di sungai bisa, kita cari di pasir-pasir di pantai-pantai juga bisa. Dan di sini adalah batu-batu yang buat seperti ini, kita beragam bentuk, besar, kecil dan sebagainya. Kita susun sedemikian rupa di mana ada posisi batu, di mana posisi kayu, di mana besar kecil dan sebagainya. Di sini kita lihat di sini misalkan besar di sini, kita buat kecil-kecil di sini ya. Besar di sana selain fungsinya untuk menahan kayunya dan juga untuk estetika tentunya, seperti itu guys ya. Oke, selain batu yang kita masukkan, kita juga memasukkan tanaman-tanamannya. Tapi sebelum tanaman-tanamannya masuk, perlunya ada substrat lagi. Kita butuh tanah. Nah, di bagian belakang di sini kita perlu adanya tanah. Jadi untuk media tanam dari tanaman-tanaman ini. Nah itu kita kasih adalah tanah biasa, soil dan juga ada campuran dari pasir. Biasanya pasir malam biasa aja bisa. Dan kita taruh, kita tanam seperti itu, setinggi seberapa gitu, setengah dari akuariumnya ini untuk media tanam dari tanaman itu. Kita langsung taruh tanaman, beberapa tanaman di sini. Tentunya ada sirigading, ini jenis-jenis sirigading ya guys, tapi ini yang lebih banyak warna kuningnya seperti itu. Nah ini juga ada sirigading juga, tapi yang ini yang lebih varigatanya lebih banyak gitu guys, ini titik putihnya lebih banyak. Ini ada philodendron juga, lalu di sini ada keladi-keladian yang keladi apa namanya itu yang isi kayak atau korak skul apa gitu. Nah pokoknya itulah guys ya, saya kurang paham dengan jenisnya, tapi sebenarnya apa yang kita bisa gunakan di media seperti ini, paludarium setengah paludarium ini adalah tanaman-tanaman yang dimana bisa tumbuh setengah badannya itu akarnya gampang hidup di air seperti itu. Jadi kayak keladi-keladian, tanaman pilo, anthurium, beberapa seperti apa ini kan masuk pilo juga ya, keladi-keladian tuh masuk pilo, echinodorus ini yang biasa kita gunakan juga, echinodorus ini daun daratnya guys ya, kita taruhin tanamannya setengah badannya di bawah air, kasih dia keluar seperti itu. Dan ini juga ada rumput-rumputan gini yang biasa bisa hidup di dalam air seperti itu. Ya biasanya setengah air besar dia hidup gitu loh. Nah, kenapa demikian? Biar dia tidak gampang busuk guys, karena tentunya langsung dia berbatasan dengan air seperti itu. Jadi dia bisa hidup tentunya juga dengan adanya lampu, dia memberikan dia respon terhadap cahaya dan memberikan tampilan estetika yang bagus juga. Nah, ini udah respon ke cahaya, padahal baru tadi sore tadi siang kita hidupnya udah respon ke atas ya. Ini udah agak malam ya kita take-nya, jadi dia memberikan waktu dulu untuk dia mulai beradaptasi. Nah ini seperti ini guys, ini ada tanaman-tanaman rambat, ini sudah mau dia timbul ke atas karena dia merespon cahaya. Jadi tinggal kita kasihin kapu-kapu atau tanaman-tanaman yang di atas, yang untuk di atas seperti Amazon apa gitu yang namanya, yang di atas-atas itu hasilnya bakal jauh lebih bagus lagi seperti itu guys. Ini emang untuk hari pertama ini kita update-nya seperti ini. Lalu sudah seperti itu, kita tumpuk lagi sama substrat dan sebagainya. Kalau ada kalian moss itu, kalian bisa gunakan moss seperti di dalam sini, tapi moss sendiri saya kurang merekomendasi, karena moss itu sendiri gampang banget matinya. Karena kayak maka dari itu kita gunakan tanaman-tanaman yang kuat agar kita tidak terlalu capek untuk mengurusnya kayak gitu guys ya.
Nah, seperti itu untuk tanaman-tanamannya sudah ditaruh. Misalkan ini ada sirih gading itu tuh kita taruh di sini. Kenapa? Karena dia akan memanjang, kita taruh di agak tinggi, lalu dia mengikuti sebuah kayu-kayuan biar dia lebih tampak natural kayak gitu guys ya. Selain tanaman, kita lanjut berikan sebuah pemanis dan finishing. Ini berupa kayu-kayu kecil, ranting-ranting kecil. Nah, ini membuat finishing biar seolah-olah kayu-kayu apa akar-akar jatuh dari atas. Ya, dia mengikuti seperti di alamnya kayak gitu. Ini kan bermain imajinasi, guys ya. Kita tempelkan ini menggunakan lem juga, lem G, lem Alteco. Nah, seperti itu kita kasih tisu, dan juga bisa kalian gunakan puntung rokok juga bisa, apa popotit juga bisa, bahkan pasir juga bisa. Jadi banyak banget media-media yang bisa kalian gunakan untuk menyambung dari batang-batang yang kecil-kecil ini, rantai-rantai kecil ini terhadap hardscape yang besar seperti itu. Terakhir kita gunakan pemanis, yaitu di mana kita taruh-taruh beberapa bebatuan kecil untuk membuat dia gradasi dari yang besar menjadi kecil. Nah, setelah itu baru kita kasihkan air. Airnya kita gunakan segini aja, di mana untuk membuat dua dimensi yang berbeda, dua alam yang berbeda, biar bisa tetap juga melihat alam daratnya dan juga alam bawahnya seperti itu. Nah, terakhir di sini kita langsung kasihkan ikan, biarkan dulu airnya bening. Nanti bakal tetap ini beningnya bakal agak bening gini, bakal agak orange dan kuning karena tanin kayunya tentunya bakal membuat air ini tampak seperti adanya di alam, tampak seperti adanya di sungai. Nah, itu yang kita butuhkan karena kita ingin membawa sungai ke dalam akuarium, guys ya. Nah, seperti itu guys. Jadi seperti ini kondisi dari biotopnya. Nah, kita bakal coba kasih tunjuk nanti ikan yang kita taruh adalah ikan stewarti, guys ya. Adalah ikan stewarti itu terkenal sangat pemalu, tapi kita bakal coba di sini bagaimanakah pertunjukan adaptasi ikan itu terhadap kondisi tank yang seperti ini. Kita bakal coba lihat di video selanjutnya. Oke. Okay? Guys, jadi sekian aja video kali ini tentang paludarium yang kita baru selesai buat. Nah, ini channelnya adalah channel Stewarti. Jadi seperti ini kondisi dari tanknya. Ini padahal baru tadi siang ya baru masuk. Ini udah lumayan aktif lagi. Nah, ini udah kejar-kejar. Ini Stewarti yang kita belum udah lama ya. Ini masuk dalam goa, sekarang akhirnya dia keluar dan kita taruh di tank paludarium ini. Jadi sekian aja video kali ini. Apakah kalian suka dengan kondisi tank seperti ini, dengan settingan tank seperti ini? Komen banyak di bawah, jadi kita bakal bersemangat lagi untuk buat konten-konten seperti ini. Jadi sekian aja video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tolong share ke teman-teman kalian yang suka sama konten-konten seperti ini, maupun channel, maupun hardscape, tank setting-setting seperti ini. Jadi biar semakin banyak tahu channel ini, jadi kita lebih bersemangat untuk buat konten seperti ini. Jadi saya Ivan Janeta pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.